Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh didirikan melalui proses dan waktu yang panjang. Rencana pembentukannya telah diwacanakan sejak lama, yaitu dimulai pada bulan Maret 1998 dengan penerimaan dosen-dosen bidang sains dan teknik serta pendirian jurusan Tadris Kimia, Tadris Fisika, dan Tadris Biologi pada Fakultas Tarbiyah melalui surat keputusan rektor tanggal 20 Agustus 1998 pada masa rektor Profesor Dr. Safwan Idris MA. Selanjutnya, sebagai cikal bakal dan persiapan teknis, dilanjutkan dengan pendirian Pusat Pengkajian Teknologi Kependudukan dan Lingkungan Hidup melalui surat keputusan rektor pada tanggal 25 Januari 2010. Masa rektor Profesor Dr. Haji Farid Wajdi Ibrahim MA dengan menetapkan ketua Azhar Amsal MPD. Berlandaskan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Araniri, berdirilah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia bidang sains dan teknik di UIN Araniri, serta atas kerjasama yang baik dengan Universitas Syiah Kuala, maka di awal pendiriannya, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri dipimpin oleh dosen bidang sains dan teknik Unsyia. Tahun 2015 sampai 2016 dipimpin Profesor Dr. Mustanir Yahya MSc selaku dosen kimia Unsyia. Tahun 2016 sampai 2018 dipimpin Dr. Insinyur Dirhamsyah MT selaku dosen teknik mesin Unsyia. Namun semenjak pada periode kepemimpinan Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri mulai dipimpin oleh dekan dari kalangan dosen internal UIN Araniri, yaitu periode 2018 sampai 2020 oleh Dr. Haji Azhar Amsal MPD, merupakan dosen pendidikan kimia UIN Araniri.